kita mesti panggil Bomo Indonesia, Tiong Kim berseloroh dengan media. Ketumpulan jentera serangan Perak FC jelas merisaukan pengendali Perak, Lin Tiong Kim apabila ditemu ramah oleh media selepas perlawanan. Kebuntuan mencari gol ketika menentang pasukan PDRM apabila banyak peluang jaringan disia-siakan, peluang terbaik hadir menerusi penyerang dari Korea Selatan Seo Seong yang membuat percubaan jarak jauh cantik namun berjaya ditepis penjaga gol PDRM. Peluang sudah ada di sana. Terpulang kepada individulah untuk menjaringkan gol. Saya cuma kecewa dengan keputusan saja. Selain daripada itu, semua pemain sudah beri yang terbaik. Kita mesti panggil Bomo dari Indonesia. Jentera serangan Perak perlu dibaiki dan Tiong Kim perlu memikirkan solusi untuk menajamkan jentera serangan Perak untuk perlawanan seterusnya. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.